Kesatria serta rela dalam menolong
sesama manusia. 3. Kami anggota Paseka menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa dan akan selalu melestarikan seni-seni tradisi. 4. Kami anggota Pasentra akan selalu menjaga eksistensi budaya tradisional. 5. Kami anggota Pasentra mendukung terhadap kelanjutan pembangunan di Kabupaten Serang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas rahmat serta hidayahnya, pada hari ini Jumat tanggal 29 Januari 2010, saya Bupati Serang dengan resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus paguyuban seniman tradisional dan himpunan seni budaya Islam masa bakti 2010-2013. Saya harap saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai profesinya masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya. Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh Bapak Bupati dan Bapak-bapak yang ada di depan depan komisi. Wah, siang. Waduh. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya saya menyumbang, jamnya lembek ini. Jadi jam yang kedua kali tergantung keras tidak kerasnya saya akan nyumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya kalau ini ambruk saya sumbang 100 juta. Karena enggak ambruk, saya nyumbang secara pribadi untuk Pasentra 10 juta, untuk SDI juga 10 juta. Kalau ambruk boleh 100 juta. Syarofil anbiya'i wal mursalin wa la alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la zidannakum. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat shadaqallahu al-adzim. Ya, kami hormati saudara ketua DPRD beserta anggota DPRD Pak Hamid. Juga yang saya hormati saudara sekretaris daerah, kepala Bang Jabar Banten cabang Serang. Juga yang kami hormati para kesepuan, para kiai, alim ulama, tokoh masyarakat. Juga yang kami hormati para camat se-Kabupaten Serang. Yang kami hormati
Seni merupakan salah satu bentuk ekspresi. Orang hidup tanpa seni bisa cepat stroke, kena bisa stres. Oleh karenanya, saya yakin yang menyukai seniman, yang menyukai seni, termasuk kita teman-teman ini, insya Allah nggak akan kena stroke, mudah-mudahan saja. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita nggak berseni, mungkin dengan bunga ini nggak ada kurang mantap. Suasana lingkungan ini kalau nggak ada seni nggak enak dilihat. Oleh karenanya saya percaya orang yang menyukai seni hidupnya akan tenang, tenteram, aman meskipun nggak punya uang, apalagi punya uang. Nggak punya uang aja nikmat sehat, apalagi punya uang. Sebaliknya, kalau orang yang tidak suka seni, jangankan nggak punya uang banyak pun banyak yang stroke-stroke di mana-mana. Oleh karenanya, kita hidup nggak boleh stres, nggak boleh ruwet pusing dan semacamnya. Disinilah ambilnya seniman. Ambil lokasi dibikin, ini kan di kampung gitu ya. Tapi begitu lihat kegiatannya, ini ngalang-ngalang ada di kota. Yang ngalang-ngalang di kota. Oleh karenanya ini PU, ada nggak PU ini? Nanti PU supaya ngelanjutkan jalannya ini, jangan separuh-separuh aja itu.